Bapak, Ibu, Saudara, seluruh pemirsa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh sukacita sekali dapat menjumpai Anda kembali melalui program kesayangan kita, Mimbar Agama Kristen Protestan di TVRI Sumatera Utara. Pada minggu ini, Mimbar Agama Kristen Protestan akan diisi dan dilayani dari Gereja Sidang Jemaat Allah GSJA Hope Community Medan Johor. Adapun tema yang kita angkat hari ini berjudul Yesus Pemberi Harapan Pasti melalui perenungan firman dari Ibrani 6 ayat 19. Bersama dengan saya Jessica Sijabat yang akan setia menemani Anda dalam satu jam ke depan di program Mimbar Agama Kristen Protestan. Baik seluruh pemirsa yang terkasih, adapun narasumber kita yang dihadirkan dari Gereja Sidang Jemaat Allah Hope Community Medan Johor sudah hadir bersama-sama dengan kita di studio TVRI Sumatera Utara. Langsung saja saya akan perkenalkan dan sapa narasumber kita yang pertama ada Bapak Pendeta Erlan Situmeang STH. Shalom, apa kabarnya Bapak? Kabar baik Bu Jessica. Puji Tuhan. Silakan Pak untuk menyapa pemirsa kita yang ada menyaksikan hari ini. Ya, puji Tuhan, senang berjumpa ya dengan pemirsa di rumah. Saya mau ucapkan salam kasih buat teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun sedang berada. Mari tetap saksikan acara ini karena ini pasti memberkati kita. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Pendeta. Berikutnya saya akan menyapa sekaligus memperkenalkan narasumber kita yang kedua. Ada Bapak Pendeta Marlon Mailangkai STH. Shalom Bapak, apa kabarnya? Shalom. Baik Pak, silakan untuk menyapa pemirsa kita yang menyaksikan saat ini. Selamat sore Pak pemirsa yang dikasih Tuhan. Yang ada di rumah, saat ini kita akan mengikuti acara Mimbar Agama Kristen. Dan saya percaya bahwa lewat acara ini saudara pasti diberkati Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pendeta. Baik seluruh pemirsa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sembari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang begitu luar biasa, sejenak kita akan menyaksikan persembahan pujian dari paduan suara Sekolah Tinggi Teologi Bina Muda Wirawan STT BMW dengan lagu yang berjudul Hanya Yesus yang Sejati. Selamat menyaksikan. Hidupku persembahan.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau berkati kami lewat kebenaran firman Tuhan. Jika Engkau temukan hal-hal yang perlu diperbaiki dalam hidup kami, biarlah lewat firman-Mu kehidupan kami diperbaiki ya Tuhan. Jika Engkau temukan juga sakit, penyakit, kelemahan tubuh, bahkan kekhawatiran, biarlah lewat firman yang akan kami dengarkan, kami dikuatkan, dipulihkan, dan disembuhkan oleh Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Salam pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Saya harap kita membuka bersama-sama Alkitab kita, jika Alkitab ada di jangkauan Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dari kitab Ibrani ya, pasal yang ke-6. Ayat yang ke-19, saya akan membaca buat kita, Ibrani pasal 6 ayat 19. Di sana dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, terjemahan lain dikatakan, pengharapan yang pasti untuk diselamatkan itu sebuah jangkar yang kuat dan dapat dipercaya bagi jiwa kita yang menghubungkan kita dengan Allah sendiri di belakang tirai untuk kerajaan sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya merindukan kita setelah mendengarkan firman Tuhan ini, karena tema kita hari ini adalah Yesus pemberi harapan pasti. Saya mengharap ya dari setiap kita nanti setelah mendengar firman Tuhan ini, kita menyadari bahwa Yesuslah satu-satunya pengharapan yang pasti, dan kita nanti mulai menyadari bahwa dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Dan juga Saudara yang kekasih, yang terakhir nanti kita rindu bagaimana kita sebagai umat Tuhan menjadi saluran berkat lewat membagikan pengharapan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya akan sampaikan kepada kita mengenai makna tentang pengharapan ini. Saudara yang kekasih, kalau kita lihat bagaimana makna ya di dalam seputar sekuler tentang pengharapan ini, saudara-saudara, ini suatu hasrat optimis di mana seseorang, saudara yang kekasih, merindukan ada keinginan, ada juga ya sasaran yang dia rindukan tercapai. Tetapi ini, saudara yang kekasih, tunduk kepada kondisi dan keadaan. Artinya ada perubahan-perubahan di sana. Tetapi makna dalam Alkitabiah, pengharapan itu suatu jaminan kepastian. Dan di dalamnya, saudara yang kekasih, tidak tergantung kondisi dan keadaan. Itu kalau kita lihat di dalam kitab Roma, saudara, jelas sekali perbedaan antara pengharapan dunia dengan pengharapan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara, kalau kita lihat konteks dari cerita ini sebenarnya sedang menggambarkan kepada kita bagaimana kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Di dalam seputar pembacaan kita ini, saudara yang kekasih, ada di sini penulis surat Ibrani memandang bahwa kehidupan kekristenan itu seperti sebuah kapal yang membutuhkan jangkar, saudara-saudara, dan dikatakan di dalam konteks ini bahwa jangkar itu yang membuat kita aman, saudara-saudara, itu adalah pengharapan. Nah, saya akan sampaikan 3 poin kepada kita dari tema yang kita dengarkan pada kesempatan yang pertama. Dunia ini tidak memiliki pengharapan secara rohani. Saya ulangi, dunia ini tidak memiliki pengharapan secara rohani. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam pasal 6 ini, dan juga kalau kita bandingkan nanti tentang seputar pasal 9 di dalam kitab Yesaya, di sana dijelaskan bahwa manusia yang ada di dunia ini sedang jatuh dalam dosa, dan oleh karena dosa ini maka manusia, saudara yang kekasih, sedang disiksa oleh pengharapan-pengharapan yang palsu. Enggak ada lagi harapan yang pasti di sana. Nah, memang saudara yang kekasih, ada orang yang di dunia berpikir dia punya pengharapan oleh karena kaya, ada hartanya, ada pendidikannya, lalu juga menganggap orang yang tidak ada pendidikan dan juga tidak ada hartanya, apalagi sakit penyakit mungkin ada dalam dirinya, ya manusia mungkin menganggap ini orang yang tidak pengharapan ada ataupun gak ada pengharapan, saudara yang kekasih. Tetapi sebenarnya mereka ini adalah orang-orang yang disiksa ya oleh pengharapan-pengharapan palsu. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Pengkhotbah, saudara yang kekasih, ya khususnya bagaimana kehidupan Pengkhotbah menjelaskan kepada kita, ya di sana diselidiki bahwa kenikmatan pesta pora tidak membuat satu jaminan, saudara, ada kebahagiaan di sana. Lalu kita lihat juga Pengkhotbah menjelaskan di mana juga kemewahan tidak bisa membuat manusia puas, saudara yang kekasih. Dan kalau kita lihat di dalam Pengkhotbah pasal 9, ternyata di luar Tuhan semua sia-sia. Dan kalau kita selidiki, saudara, secara detail di dalam Pengkhotbah pasal 9 ini, di sana
bisa kita lihat bahwa hari esok itu tidak bisa dijamin pasti, atau juga keamanan tidak bisa dijamin pasti, bahkan kesetiaan manusia pun saudara-saudara tidak bisa dijamin pasti. Makanya ada lagu saudara, bang SMS ini bang ya, SMS siapa ini bang katanya, nanti handphoneku bang. Artinya ada di sana saudara keluarga yang sedang hancur oleh karena ketidakpastian atau juga ada ketidaksetiaan di sana. Nah hanya satu yang pasti di dalam pengkhotbah ini, satu-satunya yang pasti di dunia ini adalah maut atau kematian. Nah itu sebabnya saudara yang kekasih, kita harus menyadari bahwa dunia ini tidak memiliki pengharapan yang pasti secara rohani. Oleh karena itu saya mengajak kita mulai merenung. Jangan sampai saudara hanya memikirkan dunia ini sehingga lupa akan Tuhan. Jangan saudara menghabiskan tenaga pikiran hanya ya mencari harta dunia ini sehingga saudara lupa saudara-saudara mengenai pribadi Allah. Ya, ada banyak orang menghabiskan tenaga pikirannya hanya seputar dunia ini. Padahal hidup ini ada dua episode. Episode pertama selama di dunia, episode kedua kehidupan setelah mati, saudara yang kekasih. Nah itu sebabnya ada satu orang pernah bercakap-cakap ya dengan temannya. Temannya yang kaya ini berkata, aku punya di sana, aku punya di sana, aku punya di sana katanya. Lalu temannya yang miskin berkata, kamu punya di sana, kamu punya di sana, kamu punya di sana, kamu punya juga di sana. Tapi apakah kamu punya di sana katanya. Lalu dia menjadi diam karena ternyata orang yang kaya ini hanya memikirkan dunia ini saja. Jadi itu yang pertama. Yang kedua saudara yang kekasih, hanya di dalam Yesus ada pengharapan yang pasti. Saudara-saudara, kami dengan Pak Marlon ada program juga ya di satu radio namanya program PHP, Pemberi Harapan Pasti. Di situ kita banyak ya menyampaikan firman Tuhan tentang pengharapan. Nah saudara, kalau kita lihat di dalam kitab Ibrani ini, dikatakan terjemahan lain tadi dikatakan di situ, pengharapan yang pasti untuk diselamatkan itu merupakan sebuah jangkar yang kuat dan dapat dipercaya bagi jiwa kita. Nah artinya saudara yang kekasih, hanya di dalam Yesuslah ada kepastian itu. Makanya jika kitab suci berkata bahwa pengharapan yang pasti itu hanya di dalam Yesus, itu artinya kalau orang menolak Yesus, tidak ada di dalam Yesus, berarti tidak ada pengharapan di dalam dirinya. Tapi puji Tuhan, Yesus sudah datang ke dunia ini dan itu saudara-saudara membuat kita memiliki pengharapan yang pasti. Nah saudara yang kekasih, saya dorong kita supaya menyadari bahwa hanya di dalam Yesuslah pengharapan yang pasti itu. Dan dialah saudara-saudara yang kekasih yang memberikan kepuasan sejati kepada kita. Ya, Agustinus pernah berkata begini, sebenarnya engkau Tuhan menciptakan kami untuk dirimu, untuk menyembah, dan sebenarnya kehidupan kami tidak mungkin istirahat sebelum berjumpa dengan pribadimu. Kurang lebih seperti itu saudara-saudara. Artinya kepuasan sejati itu hanya kita temukan dalam pribadi Allah. Tidak mungkin yang ada di dunia ini memuaskan kehidupan kita kecuali Yesus itu sendiri. Nah itu sebabnya saudara yang kekasih, ada lagu yang sangat berkesan bagi saya. Tuhan, apa arti hidupku jika engkau tidak memberikan nyawaku katanya. Itu artinya saudara, Yesus ini luar biasa. Karena selalu saya bilang, masalah terbesar manusia adalah dosa. Dan ketakutan terbesar manusia adalah maut. Dan dua hal ini saudara-saudara diselesaikan oleh Yesus Kristus. Nah itu sebab ya kita melihat bahwa pengharapan yang pasti hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yang terakhir saudara, orang yang sudah memiliki pengharapan yang pasti, hidupnya pasti berjalan dengan iman dan pasti dia jadi berkat dimanapun dia ditempatkan oleh Tuhan. Nah saudara, menurut ya WHO ada banyak orang saudara menjadi bunuh diri oleh karena apa? Tidak berjalan dengan iman, tidak ada pengharapannya saudara yang kekasih. Nah mungkin tubuhnya hebat sekali atau juga sispek saudara, tetapi ternyata loyo ataupun tidak bisa itu ya. Nah itu sebabnya saudara yang kekasih, kita melihat bagaimana pengharapan dan iman ini perlu di dalam setiap kita. Dan ketika kuat pengharapan seseorang, iman seseorang, pasti dia akan menjalani kehidupan ini kuat. Itu sebabnya ada orang yang mengalami persoalan yang sama dua orang. Misalkan satu, ya si A diputus pacar, si B diputus pacar. Yang satu tetap maju bersama dengan Tuhan, yang satu menjadi minum baygon. Kenapa? Karena memang penentunya adalah pengharapan dan iman dalam dirinya. Apa respon kita saudara? Yang pertama, jikalau kita belum di dalam Tuhan, pastikan diri kita menyadari bahwa kita ini orang berdosa yang butuh keselamatan yang ada di dalam Yesus.
Yang kedua, saudara yang kekasih, datang kepada dia. Jangan berkata, ah nanti dulu. Saudara yang kekasih, maut itu bisa datang kapan saja. Dan kita tidak boleh mempermainkan Tuhan. Yang terakhir, saudara, jikalau kita sudah di dalam Tuhan, jangan pernah tukar, saudara, kepercayaan saudara dengan apapun yang ada di dunia ini. Karena pesona dunia ini di dalam Tuhan tidak ada apa-apanya. Lalu yang terakhir, saudara, bagikanlah pengharapan itu kepada orang lain. Dimanapun saudara ditempatkan. Baik saudara dalam bisnis, baik saudara dalam usaha. Tetapi pakailah semuanya itu untuk memberitakan kabar baik. Nah, saudara yang kekasih, saya ingatkan kepada kita bagaimana kita harus jadi berkat. Membagikan pengharapan ini. Ini saudara bisa terjadi di kampus saudara, di lingkungan saudara, di bisnis saudara dan dimanapun. Dan itu pasti membuat nama Tuhan dipermuliakan. Itu firman Tuhan yang akan sampaikan pada kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, sungguh kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang hidup yang sudah memberkati kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat semua pemirsa yang sedang menonton mimbar agama Kristen Protestan ini, dimanapun mereka sedang berada. Jika mungkin di antara mereka sedang hilang pengharapan, hamba berdoa dalam nama Yesus, kuasa Tuhan dari tempat yang maha tinggi memberkati mereka. Dan hamba juga berdoa buat semua umat Tuhan, biarlah mereka dibangkitkan untuk membagikan pengharapan itu dimanapun mereka Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong setiap kami. Jika ada yang sakit, kami berdoa oleh kuasa bilur Tuhan, mereka disembuhkan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Nah baik, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Ibu Silalahi dan juga Ibu Redina Sihombing yang berjudul Yesus Juru Mudiku. Hidupku
Terima kasih pemirsa yang terkasih karena masih setia bersama dengan kami di Mimbar Agama Kristen Protestan hari ini. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa disampaikan ke tengah-tengah kita. Berikut juga dengan setiap persembahan pujian yang sudah kita saksikan. Biar akhirnya setiap pujian yang terbaik kita boleh kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Baik pemirsa, pada saat ini kita akan bersama-sama berdiskusi langsung dengan kedua narasumber kita untuk membahas terkait tema kita hari ini, Yesus Pemberi Harapan Pasti. Shalom Bapak Pendeta, apakah masih ada sukacita kita hari ini? Shalom, masih. Baik Bapak Pendeta, tadi sudah disampaikan ke tengah-tengah kita firman Tuhan yang sangat luar biasa tentang mengenai Yesus adalah pemberi harapan pasti. Yang ingin saya tanyakan pertama adalah kepada Bapak Pendeta Erlan Situmeyang STH. Baik Bapak, pertanyaan saya yang pertama ini mengenai tentang realitas ketidakpastian dan harapan dalam dunia. Bagaimana kita melihat realitas ketidakpastian dalam dunia saat ini dan bagaimana hal ini mempengaruhi kehidupan spiritual seseorang? Saya persilakan Pak. Iya, pertanyaan yang menarik ya, dan ini diskusi yang sangat penting juga buat setiap kita. Memang realitas ini bisa kita lihat sekarang ya, baik itu juga dalam urusan ekonomi, baik juga dalam kehidupan kita dalam seputar bermasyarakat dan juga moral ya. Banyak juga itu kita lihat dalam spiritual manusia oleh karena pengharapan yang palsu ini ataupun tidak pasti ini membuat mereka lari ya ke hal-hal yang tidak seharusnya. Sehingga realitas ini membuat kita membawa kepada satu kesimpulan, ternyata dunia ini sedang dalam arus ya atau juga arah kepada yang tidak benar. Baik Bapak, terima kasih untuk penjelasannya. Berikutnya saya ingin menanyakan tentang apa yang menjadi sumber harapan bagi banyak orang dalam dunia modern dan bagaimana hal ini berbeda dengan harapan yang ditawarkan dalam iman Kristen. Iya, jadi kalau kita lihat tadi seperti yang sudah saya sampaikan, memang banyak orang akhirnya menghabiskan waktu tenaganya kepada urusan dunia ini, termasuk juga urusan magic ya. Mereka bisa semacam membuat ya itu satu tempat yang bisa diandalkan, padahal itu semua adalah harapan-harapan palsu. Nah inilah yang kita lihat di dalam seputar masyarakat, mereka beralih ya kepada hal-hal yang tidak benar tadi, termasuk okultisme tadi. Baik Pak, lalu Pak, bisakah Bapak memberikan contoh konkret bagaimana kehidupan seseorang berubah ketika mereka beralih dari mencari harapan di dunia ini menjadi menemukan harapan yang pasti di dalam Kristus? Nah ini luar biasa ya, karena ini menyangkut kesaksian saya juga ya saudara-saudara. Nah saya dulu kan orang yang banyak belajar ilmu ya, kuasa kegelapan dan belajar karate dulu. Dan memang pada saat itu ada kesimpulan saya, kalau berteman itu harus di atas umur, harus ganteng dan kaya. Karena kalau dia ganteng dan kaya, nah, pasti banyak pacarnya dan sayalah yang ngurusi sebagian. Nah begitu, tapi semua ternyata itu hampa ya. Akhirnya satu titik saya menjadi sakit, saya coba dukun, guru nggak menolong. Nah ada satu kali KKR saya dipulihkan di situ, muntah darah ya. Dan dari situ saya dipulihkan. Dan di situ saya lihat ada perubahan yang sangat luar biasa. Itu Bu Jessica. Baik Pak, begitu luar biasa ya Pak, tentang bagaimana masa lalu Bapak diubahkan karena adanya harapan ya dalam Tuhan Yesus tadi sehingga Bapak disembuhkan gitu ya Pak. Ya. Baik Pak, terima kasih untuk penjelasannya. Berikutnya saya akan bertanya kepada Bapak Pendeta Marlon Mailangkai STH. Bapak, pertanyaan saya yang pertama terkait tentang pelayanan ya Pak. Setelah melayani, bagaimana pengimplementasian para jemaat setelah mengetahui bahwa Yesus adalah pemberi harapan pasti yang Bapak lihat selama masa pelayanan, Pak? Ya, baik. Jadi, diawali dengan diri saya sendiri begitu ya. Dulu pun ketika bertobat, sebelumnya ada di tempat-tempat yang boleh dikatakan tempat-tempat yang mengandung hal-hal yang negatif. Nah, satu ketika Tuhan memanggil saya itu, jadi ada di tengah-tengah laut begitu, diperhadapkan dengan masalah, dalam hal ini adalah ombak dan lain sebagainya. Di situ saya mulai berpikir bahwa ketika kita meninggalkan dunia ini, kira-kira tempat kita itu di mana? Ketika kita meninggalkan dunia ini, nah satu ketika, jadi dari kecil memang saya di Manado itu udah Kristen, jadi saya teringat dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan ini, bahwa harapan di dalam Kristus itu seperti sawo itu tadi. Jadi mulai saya istilahnya banding-bandingkan dengan
kalau kita lepas sau itu atau lepas jangkar itu, seperti apa kira-kira kapal itu? Tidak ada goyang, walaupun ada alun sedikit, tapi tidak bergeser. Nah, akhirnya saya bertobat, masuk menjadi hamba Tuhan, dan menyampaikan bahwa di dalam Kristus itu pun hanya satu-satunya jalan, dan di dalam Kristus itulah kita boleh mendapatkan harapan yang penuh dengan kepastian. Karena di tempat lain ya, kita tahu seperti renungan tadi itu, orang hanya memburu harta, materi, dan lain sebagainya, tapi itu hanya sejenak saja istilahnya, dan kita hanya menikmati sebatas ketika kita sehat kuat, dan bahkan ada orang tidak menikmati sama sekali. Nah, itu sebabnya sebagai pendeta kami di Gereja Sidang Jemaat Allah, kami menyampaikan bahwa satu-satunya jalan keselamatan dan penuh dengan kepastian hanya di dalam Yesus. Yesus, baik Pak. Tadi kan Bapak Pendeta Erlan juga memiliki kesaksian tentang masa lalu yang saat ini sudah diubahkan, begitu juga dengan Bapak, Bapak sendiri. Namun Pak, boleh nggak diperjelas lagi hal apa yang menyadarkan Bapak? Maksudnya yang lebih detailnya lagi sehingga Bapak memilih dan percaya kepada Tuhan Yesus. Gitu. Ya, jadi yang menyadarkan saya itu adalah firman. Jadi ada pemberitaan firman itu seperti yang dikatakan dalam Alkitab, bahwa apa yang disampaikan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Nah, jadi dalam keadaan kita ada begitu banyak problem, ada begitu banyak masalah, kita ingat tentang Tuhan itu tadi. Nah, akhirnya berkaitan dengan kita belajar Alkitab, bahwa justru yang memberikan harapan-harapan yang penuh dengan kepastian itu hanya ketika kita percaya kepada Kristus. Dan saya berharap pemirsa pun dimanapun Bapak Ibu berada, kita boleh menyampaikan itu siapapun yang kita ketemui, ya kan? Berita Injil ini kan berita kasih, ya kan? Berita kasih, berita untuk membawa kita kepada keselamatan. Dan satu hal adalah Yesus adalah pemberi harapan pasti itu. Baik Pak, luar biasa ya Pak. Baik Pak, berikutnya menurut Bapak, bagaimana seharusnya para pelayan Tuhan di gereja ketika menghadapi jemaat yang kehilangan harapan di dalam pergumulan hidupnya? Ya, artinya di dalam kekristenan kita itu kan banyak sekali problem kan. Jadi orang kalau memiliki pengharapan, automatically orang-orang ini nggak akan ada istilahnya mudah putus asa, atau para jemaat yang ada di gereja mudah sakit hati, mudah depresi, cuman karena ada begitu banyak hal. Nah, saya sarankan bahwa kalau kita Kristen, kita percaya kepada Kristus, kita berulang-ulang kali untuk membaca firman. Karena firman inilah yang akan memberikan kita kekuatan dan jalan keluar serta solusi di dalam Tuhan. Karena nggak ada tempat lain. Apapun yang kita sampaikan, kadang-kadang itu cuma berlalu dengan cuma-cuma. Tetapi saya percaya bahwa firman yang disampaikan mulai hari ini pun, atau beberapa waktu kebelakang yang saudara-saudara dengar firman, sekali lagi firman itu atau firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Baik Pak, berarti firman itu merupakan suatu yang memiliki kuasa yang penuh gitu ya Pak, sehingga bisa mengubahkan hati kita. Yes. Ya, Pak. Baik Pak, terima kasih. Saya kembali kepada Bapak Pendeta Erlan. Bapak, pada topik ini kita akan membahas tentang kokohnya pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat pengharapan dalam Kristus Yesus menjadi lebih kokoh daripada harapan-harapan lain dalam kehidupan ini? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi kan, masalah terbesar manusia adalah dosa ya, dan ketakutan terbesar manusia adalah maut. Dan ini hanya Yesus yang bisa menyelesaikannya, seperti yang saya sampaikan tadi. Itu sebabnya pengharapan yang lebih kokoh itu memang hanya di dalam Dia. Yang lain itu harapan palsu semua ya. Jadi kalau kita lihat di dalam Yesus, Dia bisa menyelesaikan itu. Itu Bu Jessica. Baik Pak. Lalu Pak, bagaimana pentingnya memiliki dasar iman yang kokoh dalam menghadapi tantangan di dalam hidup ini? Nah, seperti contoh yang saya bilang tadi kan, bisa dua orang itu mengalami persoalan yang sama tapi responnya beda, oleh karena ya pengharapan itu tadi, satu minum baygon, satu tetap maju dalam Tuhan, kan begitu kan. Itulah sebabnya pengharapan itu sangat penting. Dari mana kita temukan itu? Yaitu dari firman seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta tadi kepada kita. Baik Bapak, terima kasih. Pak, tadi Bapak kan sudah membahas tentang
permasalahan terbesar manusia dalam dunia ini adalah dosa, dan dosa itu hanya dapat diselesaikan oleh Yesus Kristus itu sendiri. Kita sudah mengetahui benar bahwa karya keselamatan Tuhan melalui mati di kayu salib sudah menyelesaikan semua dosa-dosa kita, begitu ya kan Pak? Namun terkadang kan kita sebagai manusia menyadari bahwa di dalam hidup ini kita banyak sekali melakukan dosa gitu. Kadang-kadang juga saya lihat itu yang membuat manusia kehilangan harapan. Maksudnya adalah merasa tidak layak gitu Pak. Menurut Bapak bagaimana kan hal tersebut? Nah ini luar biasanya ya, Alkitab memberi jawaban kepada kita ya, berkaitan juga dengan hilang harapan ini, dan juga termasuk mengenai dosa. Baik itu dosa sebelum kita dalam Yesus, baik juga dosa setelah kita ada di dalam Yesus. Karena orang yang dalam Yesus pun masih ada ya jatuh dalam dosa, tapi bukan hidup dalam dosa ya. Tetapi puji Tuhan, semua sarana ini sudah jelas dalam Alkitab. Ada penyertaan, ada pengampunan kalau kita jatuh begitu. Bukan berarti jadi menghidupi dosa ya, tetapi itu luar biasanya. Ada obat yang dikasih Tuhan ya. Ketika kita dalam dosa, ada solusi yang Tuhan siapkan ketika kita bertobat sungguh-sungguh, mengakui dosa dan meninggalkan itu. Itu Bu Jessica. Baik Pak, terima kasih ya Pak untuk penjelasannya yang sangat luar biasa terkait dengan hal ini. Sebentar kita tahan diskusi kita ini, karena sebentar kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Ibu Relawasti Silalahi dan Ibu Rendina Borusihombing dengan lagu yang berjudul Pakai Aku Tuhan. Selamat menyaksikan. Tuhan, dengan apa ku dapat
semua kebaikanmu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayanimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayanimu. Terima kasih pemirsa yang terkasih karena masih setia bersama dengan kami di Mimbar Agama Kristen Protestan TVRI Sumatera Utara. Baru saja kita menyaksikan persembahan pujian dari Jemaat GSJ Ahop Community Medan Johor. Biarlah kiranya setiap pujian yang terbaik kita boleh kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Baik pemirsa, masih bersama dengan kedua narasumber kita hari ini, masih membahas tentang tema kita, Yesus adalah pemberi harapan pasti. Baik Pak, mari kita lanjutkan ruang diskusi kita yang tadi yang sempat terhenti ya Pak. Baik, untuk sesi ini saya kembali bertanya kepada Bapak Pendeta Erlan Situmeyang STH. Bapak, saya ingin menanya tentang seputar perjalanan pelayanan di GSJ Hope Community Medan Johor ini. Boleh Pak ceritakan pelayanan yang sedang berjalan di gereja kita saat ini? Ya, puji Tuhan dan terima kasih buat kesempatan ini ya. Mungkin saya akan cerita singkat berkaitan dengan pelayanannya. Jadi pelayanan di Medan Johor ini saya memang menggembalakan di sana, tetapi ada program outreaching, enriching ataupun ke dalam dan keluar ya, dan nanti akan ditampilkan beberapa foto bagaimana kita juga bukan hanya bergerak ya di seputar Medan Johor tetapi juga keluar itu. Nah, ini di gereja kita sembari beribadah dan ada juga ya pelayanan-pelayanan keluar daerah di seputar ya Batam, Malaysia juga. Nah, ini foto di gereja kita ya, ini pasti pada malam juga ada KKR kita buat dengan Pak Marlon Mailangkai, dan ada juga selanjutnya ya di seputar penjara karena memang banyak juga kita melayani jiwa-jiwa di luar gereja ya, dan memang itulah kerinduan Tuhan. Dan saya juga berharap ya kita bukan hanya ada di gereja tetapi memang mencari jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan ini. Lalu ada lagi ini ya dengan tim kita yang di Batam ini ya, orang-orang Chinese juga menjangkau jiwa-jiwa. Dan memang ada pelayanan kita juga di Batam ini ke pulau-pulau ya, khusus ke daerah itu supaya pengharapan ini bisa mereka dengarkan. Dan memang banyak kesaksian di sana ya, bagaimana mereka yang selama ini ya belum pernah dengar itu jadi mendengar dan mereka terima. Lalu ini kita mengajar di Malaysia ya, ada tempat-tempat kita mengajar di sana, ini salah satu tempatnya. Tetapi ada juga yang di hutan ya, sehingga harus malam mengajar di sana. Gitu ya, Pak. Iya, perjalanan dia. Nah, inilah oke, seputar perjalanan pelayanan mungkin singkat seperti ini ya. Oke. Pak, baik Pak, terima kasih. Berarti untuk jangkauan pelayanan di gereja ini sangat luas ya Pak, bahkan sampai menjangkau ke dalam desa-desa begitu, sampai juga ke luar negeri begitu ya Pak. Boleh nggak Pak diperjelas sedikit lagi mengingat tema kita hari ini, Yesus memberi harapan pasti. Ya. Ada nggak program yang berjalan sesuai dan berhubungan dengan tema kita hari ini? Nah, memang program seperti tadi ada ya komunitas atau juga grup khusus kita buat tadi, penjangkauan ataupun memberitakan pengharapan ini. Ada tim khusus dia, kita buat, kita latih, dan inilah yang bergerak tadi, termasuk kita sendiri juga turun ke lapangan. Ada tim kita yang kita persiapkan, ada juga ya yang garis depan, ada juga yang khusus di penggembalaan, tetapi ini kita atur semua, ada pertemuan-pertemuannya supaya lebih mantap lagi, saling mendoakan dan juga memberitahukan bagaimana perjalanan-perjalanan mereka. Jadi program ini memang kita tetap buat, cuman dipersiapkan itu di gereja lokal dengan tim-tim yang ada ini. Begitu Bu Jessica. Baik Pak, berarti sangat luar biasa ya Pak untuk pelayanan yang terjadi di gereja kita ini. Tentu harapannya semoga kedepannya juga pelayanan yang sedang terjadi dan berjalan tetap Tuhan berkati ya Pak. Amin. Baik Pak, terima kasih. Saya berikutnya kepada Bapak Pendeta Marlon Mailangkai STH. Yang ingin saya tanyakan adalah Pak, bagaimana tanggapan Bapak
sebagai pelayan Tuhan, menurut Bapak seberapa besar peran para pelayan di gereja untuk meyakinkan para jemaat bahwa Yesus itu adalah pemberi harapan pasti? Ya, puji Tuhan. Jadi para pelayan-pelayan ini kan sebenarnya konteks tertentu, ya kan? Tapi lebih kepada amanat yang diberikan Yesus itu untuk kita semua. Jadi bukan hanya terkhusus orang yang melayani terpanggil di gereja itu, tetapi lebih kepada semua orang-orang yang percaya kepada Kristus itu untuk mengimplementasikan atau menerapkan setiap apa yang kita lakukan. Ya kan, sebenarnya Injil itu disebarkan itu lewat cara kita bertutur kata, lewat karakter kita, lewat itu untuk memicu supaya orang-orang itu percaya kepada Kristus. Karena ada begitu banyak, dia dalam tanda petik ya, pelayan pun, tapi istilahnya ya gimana ya? Sungguh begitu Pak. Ya, jadi kontradiksi kita mengabarkan Injil, tapi di sisi yang lain ada begitu banyak juga yang dibuat para pelayan-pelayan itu. Tapi intinya adalah siapapun kita, tetap kita harus menyampaikan itu dengan penuh kasih. Baik. Supaya di dalam Kristus itu yang atau di dalam Allah itu yang sumber sejahtera itu kita mendapatkan pengharapan yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Kira-kira Pak, itu Mbak. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Lalu Pak, setelah melayani perjalanan pelayanan, mm-hmm. menjangkau jemaat yang cukup banyak mm-hmm. juga, bagaimana atau apa yang sering Bapak lihat yang membuat para jemaat itu kehilangan harapan di dalam hidupnya Pak? Ya, yang pertama pengetahuan kita tentang firman ya. Jadi kalau orang tuh nggak betul-betul menyelami tentang firman, tentang apa yang disampaikan. Nah, seringkali kita ketika diperhadapkan dengan tekanan, dengan kesulitan, dengan kesukaran, ada banyak yang hopeless. Artinya akhirnya dia terseret dengan persoalan itu, dengan masalah itu. Kenapa? Karena pengetahuan dia tentang firman Tuhan itu cetek lah. Istilahnya kurang sekali. Tapi kalau kita memperbanyak baca Alkitab, berdoa, saya percaya pasti kita akan kuat. Namanya kita masih di dunia ini, yang namanya masalah, tekanan, kesulitan, persoalan itu pasti ada. Kecuali kita sudah ada di 2x1 itu, baru masalah itu tidak ada. Istilahnya di kuburan. Tapi selagi kita hidup, kita akan diperhadapkan dengan begitu banyak kesulitan. Nah, orang-orang di dalam Kristus itulah yang akan kuat menghadapi itu, kalau dia ada ritme atau istilahnya waktu terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kira-kira seperti itu Mbak. Baik, Pak. Berarti ini juga merupakan hal yang penting ya Pak untuk diketahui setiap mm-hmm. pemirsa yang menyaksikan saat ini juga bahwa betapa pentingnya kita berdoa dan membaca firman karena begitu berkuasa yes. dalam hidup kita. Apalagi mengingat dalam hidup ini kita harus memiliki harapan yang benar dulu begitu Betul. Ya, Pak. Baik Pak, terima kasih. Saya kembali kepada Bapak Pendeta Erlan Situmaeng STH. Bapak, masih kembali dengan topik kita yang kokohnya pengharapan di dalam Kristus. Namun saya sedikit lagi Pak membahas tentang dosa tadi Pak, dosa. Yeah. Karena permasalahan kita tadi kan di dunia ini adalah dosa yang membuat kita mungkin ragu untuk memiliki pengharapan di dalam Tuhan gitu. Tadi Bapak tuh sudah menjelaskan bahwa dosa itu hanya bisa diselesaikan oleh Yesus sendiri. Yeah. Namun firman Tuhan sudah mengatakan kepada kita bahwa Allah itu adalah adil dan kasih gitu ya Pak. Allah memang sudah mengampuni kita, tapi untuk setiap hal yang kita perbuat, apalagi itu mengenai dosa, pasti ada konsekuensinya, gitu ya Pak. Artinya setiap perbuatan yang tidak baik atau tidak layak kita lakukan di hadapan Tuhan, kita akan memiliki tanggung jawab untuk menghadapi konsekuensinya begitu. Tentu kan Pak, kalau kita mendengar kalimat ini merupakan suatu ketakutan bagi kita. Oh, Tuhan ternyata akan hukum juga begitu. Bagaimana Pak untuk hal itu menurut Bapak? Nah, itu luar biasanya Alkitab kita ya menjelaskan secara detail mengenai dosa ini. Memang karena manusia tidak bisa menyelesaikan dosa inilah dia hadir ya untuk membereskannya. Dengan lain kata dia membereskan hal-hal yang tidak bisa kita bereskan yaitu dosa tadi. Dan waktu kita ada di dalam Yesus itu dia berikan ya sarana untuk bisa kita menang ya terhadap dosa dan pergumulan di dunia ini. Termasuk yang disampaikan Pak Pendeta Marlon tadi, bagaimana firman Tuhan ini kita sungguh-sungguh ya mempelajarinya. Karena itulah sumber kekuatan kita nanti. Jadi dalam urusan dosa sebenarnya enggak masalah lagi sama kita sebagai orang percaya, tetapi bukan berarti jadi menghidupi dosa ya, karena ada istilah begini, sebelum Tuhan menyiksa kita pun sebenarnya kelakuan kita sudah menyiksa kita juga kalau kita mereng-mereng ya. Itu sebabnya sebenarnya
perlu kita hidup dalam kebenaran, karena itu yang membuat kita nanti aman. Begitu dia. Baik, berarti kita juga harus ketika kita menyadari kita sudah berdosa, segera untuk bertobat gitu ya Pak. Baik Pak, satu lagi sebelum kita closing statement. Singkat aja, apa buah dari orang yang sudah berpengharapan? Nah, yang pertama itu yang pasti dan bisa kita lihat adalah dia bisa kuat menjalani kehidupan ini walaupun banyak tantangan tadi. Itulah kelebihan Kristen juga di dalam penggambaran damai sejahtera. Jadi bukan masalah itu jadi hilang, tetapi dalam masalah itu dia tetap bisa berjalan bersama Tuhan. Nah, itulah hebatnya ya di dalam Tuhan ini, walaupun tetap masalah itu ada, tapi kita tetap bisa kuat bersama dengan Tuhan. Itulah efek ya yang bisa sangat jelas kita lihat ketika seseorang memiliki pengharapan. Dan contohnya tadi sudah saya buat, khusus ke anak muda, dua orang punya masalah putus cinta tadi, satu tetap maju, satu minum baygon, itu penentunya pengharapan tadi. Baik Bapak, terima kasih untuk penjelasan yang sangat jelas untuk hal itu. Baik Bapak, mungkin boleh memberikan closing statement kita hari ini, singkat aja Pak, saya persilakan. Oke, closingnya, ingatlah pengharapan yang sejati itu bukan secara jasmani, tetapi kepada pribadi Allah yang menyelesaikan tadi masalah terbesar dan ketakutan terbesar manusia. Tuhan berkati. Terima kasih ya Bapak. Saya juga ingin mendengar closing statement dari Bapak Pendeta Maron Malangka STH. Singkat saja Pak, saya persilakan. Ya, tetap percaya kepada Kristus walaupun ada begitu banyak hal yang kita hadapi. Yakinkan dalam dirimu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita walaupun begitu banyak kesulitan kesukaran yang kita hadapi. Satu hal, tetap percaya kepada Kristus, maka jalan keluar solusinya akan dapat. Baik, Tuhan kasih, berkati. Bapak. Terima kasih Bapak. Baik Bapak, mungkin saya persilakan Bapak untuk mempersiapkan untuk persembahan pujian sebentar lagi sebagai penutup acara kita di Mimbar Agama Kristen Protestan hari ini. Baik, dengan demikian saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Erlan Situmayang STH karena sudah bersedia hadir bersama-sama dengan kita dan membahas tentang Yesus adalah pemberi harapan pasti. Tentu kita berharap apapun yang sudah kita diskusikan tadi itu boleh benar-benar menjadi berkat bagi setiap pemirsa yang menyaksikan program kita hari ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pemirsa yang masih setia menyaksikan tayangan ini hingga pada detik ini. Saya sudah selesai untuk menemani Anda dalam Mimbar Agama Kristen Protestan hari ini. Untuk menutup perjumpaan kita hari ini, sesaat lagi kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Bapak Pendeta Marlon Mailangkai STH dengan lagu yang berjudul Ku Tetap Cinta, Ku Tetap Setia. Dengan demikian, saya Jessica Sejabat beserta seluruh kru yang bertugas hari ini izin pamit undur diri dari hadapan Anda sekalian. Dengan demikian, shalom, terima kasih, selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku
persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Tuhan berkati.